apapun desa, siapapun anda, tua ataupun muda yang tak berkemampuan, atas agama semuanya layak mohon kepada Yayasan Ikhlas. Selagi ada dana, kita bantu insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Assalamualaikum. Alhamdulillah, untuk topik kita bersama dengan Yayasan Ikhlas, hulurkan tangan, ringankan beban. Alhamdulillah, dan kita di studio ini kita telah dimeriahkan, bersama dengan kita adalah pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Bangi, iaitu Tuan Muhammad Hatta Muhammad Dah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Nama macam ayah saya lah. Apa khabar Tuan? Sihat. Dan di sebelah sana, Puan Rosnah Abdul Walad dan juga anaknya Nabil Najmi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kita. Terima kasih juga menjemput. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Tuan Muhammad Hatta. Sebagai permulaan, nama Yayasan Ikhlas ini adalah sebuah NGO yang sebenarnya tidak asing lagi dengan pelbagai kempen sebelum ini. Para asatizah pun ada banyak menyarankan kepada para penonton Tiga Hijrah untuk bersama-sama dengan kempen Yayasan Ikhlas. Mungkin boleh bantu sebagai awalnya, apakah kempen yang sedang dijalankan sekarang ni oleh Yayasan Ikhlas sendiri, Tuan Muhammad Hatta? Terima kasih. Ya, sama. Okay, so basically apa yang kita sedang laksanakan sekarang, salah satu ialah kempen Bantu Pesakit Sihat. Bantu Pesakit Sihat. Bantu Pesakit Sihat ni ialah konsepnya di bawah kluster, kita ada banyak kluster, salah satunya kluster kesihatan. Jadi konsep program ni ialah kita kerjasama dengan Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital. Kebanyakannya pesakit dia dapat rawatan di hospital kerajaan kan. Jadi bila dia keluar, doktor ada suggest berapa benda spesifik perubatan yang mereka perlukan. Tapi tak ramai yang mampu. Jadi bila tak mampu tu, dia akan dirujuk kepada Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Jadi kami ada kerjasama kat situ lah. Jadi Jabatan Sosial Perubatan akan bagi tahu, okey, Yayasan Ikhlas boleh tak bantu keutamaan kepada pesakit-pesakit ni yang dia ada cek latar belakang dia memang sangat-sangat memerlukan. Jadi antaranya diperlukan katil spesifik, dan juga kerusi roda yang betul-betul custom made untuk dia, yang dia tak mampu nak beli. Jadi dari situ kita kumpul semua orang ramai dan kita sampaikan amanah tu pada inilah, pada yang memerlukan. Penerima bantuan ni sangat meluas di seluruh Malaysia. Kita banyak jabatan kerja seluruh Malaysia, hospital dan juga berbagai latar belakang bangsa lah. Dan antara yang kita bawakan pada hari ini lah adik Nabil Najmi lah, bersama ibunya Kak Rosnah, yang kita dah bantu sejak daripada 2020, dan ada beberapa sidi bantuan untuk Puan Rosnah dan keluarga lah. Alhamdulillah. Mari kita tanya kepada Puan Rosnah sendirilah. Anaknya itu Nabil Najmi, kita difahamkan ada mempunyai penyakit cerebral palsy ya. Mungkin boleh kongsikan sebenarnya mungkin kepada penonton di luar sana yang tak berapa maklum apakah sebenarnya penyakit cerebral palsy, dan bagaimana Puan Rosnah sendiri mengendalikan anak ini, iaitu Nabil ini, hari ke hari, dan mungkin boleh kongsikan pengalaman Puan sendiri, silakan. Okey, cerebral palsy ini macam Nabil, dia memang terlantar, dia tak boleh buat apa-apa pun, yang semua dia dia perlu bantuan. Memang kita penjagalah yang uruskan segala-galanya kan. Macam Nabil daripada kecil lah gitu. Macam Nabil ni, dia ibarat macam baby lah. Memang segala-galanya pakai pampers, segala-galanya kita uruskan. Cara penjagaan dia memang macam baby. Itu aja. Dia memerlukan orang memberi bantuan, memang tak boleh buat sendiri ya. Macam makcik lah yang uruskan semua dia. Daripada kecil sampai sekarang semuanya memang makcik yang uruskan. Pendek kata sepanjang masa memang kita perlukan, pun tak boleh tinggalkan. Memang kena pantau lah, tak bolehlah kita nak tinggalkan dia kan. Macam baby kan. Cuma yang berubah pembesaran dia lah. Baby kecil kan. Sekarang dia 26 tahun. Itulah. Dan sekarang ni apa yang sebenarnya yang paling penting sebenarnya untuk Nabil hari-hari demi hari untuk rawatannya, dan macam mana Yayasan Ikhlas sendiri membantu adik Nabil Najmi sendiri pun? Macam anak-anak CP ni memang banyaklah keperluan dia kalau kita ikut kan. Kerana kalau macam Nabil ni, dia terlantar, dia tak boleh duduk. Buat masa ni memang alhamdulillah yayasan
akak dapat ya bantuan daripada yayasan, macam bengkong dia, kerusi untuk dalam kereta dan kerusi roda juga untuk suami ya. Alhamdulillah, syukur sangatlah. Memang yayasan ni banyak membantulah. Banyak membantu makcik kan. Baik, kita nak beri kepada Tuan Muhammad Hatta sendiri. Ini adalah salah satu contoh daripada Sain Ikhlas sendiri membantu anak cerebral palsy dan sebagainya. Apakah jenis lagi yang macam Tuan sebutkan tadi, dia merangkumi seluruh negara dan juga yang khusus yang memang telah dikaji sendiri. Macam mana sebenarnya penonton sendiri nak tahu macam mana sumbangan itu akan diagihkan oleh Sain Ikhlas sendiri dan macam mana mereka nak menyumbang sebenarnya, Tuan Muhammad Hatta? Kita sebab kita kerjasama dengan Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Jadi setiap bulan kita ada dapat list daripada mereka dan sebelumnya kita akan cuba untuk bantu kan. Jadi sumbangan daripada ramai sangat-sangat kita perlukan. Ada beberapa cara untuk menyumbang. Kalau saya nak listkan, yang pertama boleh terus ke website kami www.bantupesakitsihat.com. Di situ boleh buat terus sumbangan. Yang kedua, melalui akaun Yayasan Ikhlas lah. Yayasan Ikhlas 5628-3463-6228. Seperti yang tertera di kaca TV anda. Dan seterusnya, ada juga kadang-kadang orang dia ada benda-benda peralatan yang yang memang peralatan ke perubatan, perubatan itu. Sebab boleh jadi dia pernah guna untuk ibu dia yang sakit dan sebagainya. Yang tu pun kami terima sebab dia akan call, ramai je sebenarnya yang call, "Encik, saya ada kerusi roda lebih." Jadi okey, kita boleh susun kita untuk datang dan kita agihkan benda-benda inilah. Jadi sangat banyak. Kalau yang general tu kita terima, kalau yang spesifik pun kita tengok keperluannya macam mana. Dan yang paling utama sebenarnya kita perlukan doa orang ramai lah. Sebab apa tau? Sebab kita buat kerja amal macam ni kan. Sebaiknya Yayasan Ikhlas ni sebenarnya kalau selagi ada dana, selagi kita nak bantu. Jadi minta doa orang ramai satu untuk kami terus amanah dalam menjalankan tanggungjawab ni lah. Kalau kita nak tanya kes adik Nabil sendiri ni, macam mana Yayasan Ikhlas mensasarkan bagaimana untuk membantu adik Nabil sendiri? Adakah perubatan tu akan sentiasa ataupun ada tempoh mungkin kita akan bantu sekurang-kurangnya 5 tahun ataupun bagaimana? Okey, konsep bantu pasal kesihatan ni, kita tak mampu nak bagi yang berpanjangan, contohnya kos rawatan dan sebagainya. Apa yang kita boleh bantu ialah dari segi alatan perubatan, alatan sokongan. Contohnya ada orang yang memang dia perlukan spesifik katil. Yang tanpa katil tu dia tak boleh nak menegakkan badan dan sebagainya. Macam Puan Kak Rosna sendiri cakap tadi, apa ni, setiap hari memang nak kena dibantu kan. Jadi memudahkan apa tu, caregiver kan. Jadi part tu yang kita boleh bantu lah. Tapi dia tak merangkumi rawatan dan sebagainya dan pembedahan. Jadi dia lebih kepada alatan bantuan perubatan lah. Mungkin Cik Mama Hatta boleh kongsikan kepada penonton kenapa sebenarnya kita semua, terutamanya penonton Tidak Hijrah ni, perlu bantu untuk kempen bantu pesakit sihat sendiri dan Yayasan Ikhlas sendiri. Okey, terima kasih ya, Nafal. So macam ni, kalaulah ada orang minta bantuan kan. Jadi kalau dalam Yayasan Ikhlas ada banyak jenis bantuan. Dan bantu pesakit sihat ni boleh kata satu keperluan yang memang mendesak. Yang bila yang apa ni, dia perlukan benda tu tapi dia tak mampu. Jadi dengan keperluan yang mendesak ni dan dia bermain dengan nyawa dekat sebenarnya. Kan? Kita ada banyak terima apa ni, bantuan permintaan daripada ramai. Bila kita dah bantu, tak lama lepas tu meninggal. Sebab mungkin bantuan tu lambat sikit ataupun tak apa. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya jadi kita dapat balik katil tu dan kita akan sampai juga pada orang lain. Jadi apa yang tuan-puan sumbangkan ni dia bukan hanya untuk satu keluarga je. Tapi bila kita dah beli barangan tu, kita dapat balik untuk, dia akan manfaat lagi untuk lain. Jadi keperluan dia boleh kata sumbangan tu mendesak dan juga bermain dengan nyawa lah. Baik, mungkin kita mendoakan agar Yayasan Ikhlas sendiri dapat dipermudahkan untuk kempen bantu pesakit sihat sendiri, insyaAllah. Dan kepada para penonton sekalian, masih lagi ada peluang seperti yang tertera di kaca TV anda, sempat lagi. Inilah adalah amal jariah kita, sama-sama membantu insyaAllah, bantu mereka, bantu pesakit sihat dalam keadaan mendesak dan berkaitan dengan nyawa, masyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Hatta, Puan Rosna sendiri. Moga-moga anak ni setiap hari dipermudahkan oleh Allah, insyaAllah. Dan Allah akan bantu ramai lagi untuk membantu keluarga seperti Puan Rosna, insyaAllah. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami di Assalamualaikum. Assalamualaikum.